Sebelumnya, sebelum penggeledahan, kami mendekatkan berita dari yang tertangkap, gitu. Istri yang tertangkap datang ke rumah menyampaikan bahwa suaminya dibawa oleh orang. Nah, itu informasi awal. Terus saya tanya, dibawa kemana? Dia nggak tahu. Dan kapan? Katanya habis sholat subuh mau jalan pulang. Diambil di ditangkap di jalan menuju rumah beliau. Kemudian pada pukul 9 pagi saya didatangi oleh anggota yang katanya dari Jakarta, dari Mabes, menyampaikan informasi bahwasannya ada penangkapan dan informasinya akan diadakan penggeledahan bersama-sama dengan anggota Polres Bukittinggi.